Assalamualaikum, hi everyone, balik lagi di channel saya Bonnie Media. Oke, di video kali ini saya akan berbagi cara mudah mematikan background apps di Windows, PC atau laptop untuk meningkatkan performa laptop atau PC kalian. Tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa like dan subscribe dulu ya teman-teman. Oke, langkah pertama silahkan masuk ke kotak pencarian di search menu dan ketikkan background apps. Dan jika sudah muncul, langsung silahkan kalian open saja. Nah, kemudian di background apps ini silahkan kalian matikan saja pada bagian ini. Kemudian untuk mematikan background apps ini secara permanen, teman-teman silahkan cari seperti langkah tadi dengan mengetikkan gpedit.msc. Jika sudah ketemu, nah kalian silahkan klik saja. Setelah itu, akan muncul local group editor. Silahkan pilih atau double klik administrative template. Kemudian cari dan double klik di Windows Component. Lalu cari di App Privacy. Nah, di App Privacy ini silahkan kalian cari Let Windows Run in the Background. Jika sudah ketemu, silahkan klik kanan dan pilih Edit. Setelah itu pilih enable, dan untuk kotak pilihan yang di bawahnya ini kalian pilih ke first Denny. Nah, jika sudah selesai silahkan kalian klik apply lalu OK. Nah, langkah selanjutnya silakan kalian cari dan buka menu Control Panel. Setelah itu cari dan klik pada bagian sistem. Kemudian cari dan klik pada bagian Advanced System Setting. Nah, di bagian Performance In, kalian klik Setting, kemudian pilih Advanced, dan pastikan pilih Programs pada bagian ini. Jika sudah bisa, kalian apply dan klik OK. Oke, itulah tadi sedikit tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.